ini adalah tantangan yang bisa berpengaruh di dunia. Ya, mempengaruhi masyarakat. Ya, karena itu harus kita ajak dialog, diskusi, agar mereka bisa membuatkan energi yang positif. Jangan energi yang positif, jangan negatif. Jadi, keahlian mereka, kreativitas mereka itu harus kita arahkan terhadap energi yang positif yang menjadi nilai tambah ya bagi masyarakat, bagi rakyat, bagi perkembangan Indonesia ke depan. Nah, ini mereka sangat punya pengaruh bagaimana untuk mempengaruhi orang lain, mempengaruhi masyarakat, bahkan bisa mempengaruhi dunia karena produknya hanya dengan menggerakkan jari-jari itu 5 menit sudah terkirim kepada seluruh dunia ya. 2 menit, 3 menit sudah terkirim kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi mereka harus kita fasilitasi, harus kita tampung seluruh aspirasinya agar mereka terus memproduksi ya, energi-energi yang positif untuk bangsa ini. Bagaimana pengaruhnya 2024 ini khususnya di P3? Sangat mereka berpengaruh terhadap juga P3 karena kita sudah menyampaikan pesan-pesan ya melalui kreativitas mereka sesuai dengan visinya mereka ya, sangat berpengaruh terhadap nanti perpolitikan partai pembangunan. Jadi kami ingin bersama-sama dengan anak-anak milenial, kemudian teman-teman generasi yang dimakan, terus kita membangun bersama-sama karena mereka bagian dari orang yang bisa mengantarkan dan mempengaruhi ya, terhadap masyarakat kita.